pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Kadumatul Hilma dalam sekilas info KPI TV. Basnas Kabupaten Jepara menyelenggarakan acara sosialisasi dalam rangka optimalisasi penyaluran zakat, infak, dan juga sedekah bagi aparatur sipil negara Kabupaten Jepara. Acara ini dilaksanakan di Aula OPD bersama Gedung Mall Pelayanan Publik lantai 3 Jepara. Berikut liputannya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Jepara menggelar sosialisasi dalam rangka pengoptimalan pembayaran zakat, infak, dan sedekah bagi aparatur sipil negara yang berada di lingkup Kabupaten Jepara pada Senin 26 Desember 2022. Acara yang berlangsung di Aula OPD Kabupaten Jepara ini dihadiri langsung oleh Kepala Basnas Kabupaten Jepara, Kepala MUI Kabupaten Jepara, Camat se-Kabupaten Jepara, dan juga PJ Bupati Jepara. Acara ini diadakan untuk menindaklanjuti dari surat instruksi Bupati Jepara yang mewajibkan ASN yang berada di lingkungan Kabupaten Jepara untuk melakukan zakat. Kepala Basnas Kabupaten Jepara mengatakan bahwa Jepara berada pada peringkat ke-25 nasional dalam penyaluran zakat. Dalam acara itu, Kepala Basnas juga memaparkan seberapa besar tingkat penyaluran zakat di setiap pemerintahan desa, instansi pemerintah, dan juga instansi pendidikan di lingkup Kabupaten Jepara. Acara ini merupakan bentuk ketegasan dari Basnas Jepara dikarenakan saat ini Jepara masih minim dalam melakukan zakat. Basnas juga memaparkan beberapa program prioritas. Di antaranya Jepara Sehat, Jepara Pintar, Jepara Takwa, Jepara Makmur, dan juga Jepara Peduli. Dengan adanya program yang sudah ada, diharapkan ke depannya pendistribusian dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Edi Suprianta, selaku PJ Bupati Kabupaten Jepara, berharap agar mulai bulan depan, seluruh aparatur sipil negara menyisihkan sebanyak 2,5% dari penghasilannya untuk dizakatkan. Nah, hari ini kita kumpulkan bahwa tidak semua ASN di Jepara ini belum optimal untuk membayar zakatnya, baru sekitar 20%. Harapannya setelah ada diberikan instruksi, diberikan pencerahan, bulan depan bisa menaik lah ya, paling enggak 50% bisa masuk ke Basnas. Nah, ini maksudnya apa? Di Basnas memberikan keringanan juga kepada masyarakat. Ada masyarakat yang susah, enggak bisa sekolah, ketimpa masalah, semuanya dan lain-lain, dengan adanya Basnas ini memberikan keringanan, beban kepada masyarakat yang ada di Jepara gitu. Cukup sekian sekilas info, saya Kadumatul Hilma, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.